Untuk sasaran sendiri bang, pengendara atau? Yaitu sasarannya terhadap masyarakat yang masih tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Ada berapa bang yang terjaring? Semuanya yang terjaring sebanyak 26 pelanggar, dan di sana juga kita membagikan masker secara gratis. Itu langsung didata atau gimana pak? Didata, kita data semuanya pelanggar tersebut melalui STBP, surat tanda bagi pelanggar. Tadi kita dibagi dua tempat, yang pertama penyekatan di pertigaan Pasar Maja, dan yang keduanya kita melakukan aktivitas mobile di sekitar Pasar Maja.